hampir kalau yang banyak cerita, yang lama-lama, itu kalau ditanya bahasa waktu pertama kali datang ke sini. Nanti kita bisa survei. Iya, siapapun pertama kali datang bagaimana? Semuanya sama. Enggak ada yang beda. Dan orang Hong Kong pun juga sama. Tradisinya dari dulu sampai sekarang cerewet, lincim, medit, perhitungan sudah. Tapi ketika kalian mampu bekerja dan bisa meluluhkan hatinya, jadi rumah, jadi mobil, jadi sawah, ya kan? Ada buktinya banyak. Okay. Rumah enak sing koyo istana, wis, ya kan? Gak oleh gak duwe duit, dintekno garangan ya enak. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Miss. Oke. Apa yang ditanyakan, Mbak? Ini, Miss, mau tanya. Untuk daftar ke PT-nya itu, PT-nya Jombang. Jombang daerah mana, Miss? Jombang daerah mana, Miss? Ngoro. Ngoro. Sampai mau daftar? Oh, daerah Ngoro. Iya, iya. Siap? Memang... Apakah benar-benar sudah siap lahir batin, Mbak? Majikannya jahat. Siap lahir batin, Miss. Tak dengane majikannya wapi. Tapi lah untuk majikan jahat, yo aja sambat ya, Mbak. Aja nyalahne aku, ya, Mbak. Iya, Miss. Jenenge rezeki kan ngerti. Iya. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah, Miss. Terus apa lagi yang ditanyakan? Iya, data-data apa saja, Miss, yang perlu disiapkan? BPJS ada? Ada, BPJS ada, Miss. Oke, apakah sudah di-scan ya kemarin? Coba cek. Oh, BPJS-nya lupa belum, Miss. Lupa belum ya? Yeah. Tapi enggak apa-apa yeah, lah. Belum. Nanti di ini aja dibawa semuanya ke PT, kayak gitu ya. Yeah. Terus yeah. Di situ nanti PT yang akan mengarahkan sampean, kayak gitu. Nanti yeah, ini aja. Sampean yes. Aku tak koordinasi dulu sama PT biar PT yang menghubungi sampean, terus nanti sampean tinggal ke PT-nya daftarnya bawa apa aja. Biasanya sih mereka minta asli, Mbak, tapi kalau sampean nanti sudah proses, kita nggak tahu ya namanya nasib, karena sampean non-ex kan, jadi kan harus sabar, proses nggak cepet kayak gitu. Jadi jangan sampai mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri nanti sampean dikenai biaya kayak gitu karena sudah proses kayak gitu ya. Iya, paham, Miss. Oke. Jadi nanti nomor sampean tak kasih aja ke pihak PT biar PT yang menghubungi sampean kayak gitu ya. Oh, iya, Miss. Iya. Tapi nanti kalau Miss Yuli pulang saya pengen ketemu Miss Yuli nge-fans. Nanti kita ketemuan, kita ngobrol, kita cerita, kita saling belajar kayak gitu. Iya, Miss. Pasti ketemu lah. Kayak gitu. Terus pihak agen belum telepon ya? Oh, belum telepon, Miss. Belum. Ini HP saya pegang terus ya. Mosok. Iya, belum telepon. Oke. Sampean kan sudah tak kasih nomornya. Sampean coba WA aja. Iya. Itu Cina Indonesia kok. Enggak apa-apa. Baik orangnya, ibu-ibu udah separuh baya sih. Baik orangnya, bilang aja, Bu Fiona, saya ini, saya non-ex, saya niat kerja ke Hong Kong, kayak gitu. Iya. Terus nanti sampean WA, kayak gitu kan, nah, minta bantuannya untuk dicarikan majikan, saya niat banget ke Hong Kong, gitu. Iya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Ini, terus sampean ini loh. Apa bisa dikasih tahu arahan bagaimana di Hong Kong kayak gitu, kan juga dikasih tahu kayak gitu ya. Iya, Miss. Siap. Oke. Apalagi yang ditanyakan? Tanya, Miss. Sudah, Miss, cukup itu saja. Berarti saya nanti dihubungi dari pihak PT. Nanti setelah itu saya ke sana bawa data-data saya gitu ya, Miss. Iya, yang asli ya, Mbak ya. Semua yang asli ya. Oh, yang asli. Biar sampean enggak bolak-balik kayak gitu ya. Iya, Miss. Oke, ya wes kalau gitu. Jadi sudah enggak ada pertanyaan kan? Cukup,
Miss, nanti saya WA jenengan kalau saya masih bingung. Oke, siap. Oke, matur suwun yeah, Mbak. Yeah. Suwun sangat. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama, yuk. Bye-bye. Nggih, nggih, bye-bye. Non X ini teman-teman ya, Non X niat banget kepengen kerja ke Hong Kong. Mudah-mudahan kerasan. Kenapa ini? Ngisinya bener ini Mbak, ini di atas saya tak tambahin alamat apa ini. Maaf di rumah ada majikan, oke, lah oke. Oke. Hah? Asli ini jadi nek gak enak kerjaan kalau kerjaan. Yo no. Jadi kamu ada ini enggak telepon? Tanya. Dari telepon. Bintek masih kira belum ini. Oke. Ini teman-teman ya, jadi ini ya, niat banget sudah non-X, sudah non-X, masih non-X, sudah hampir satu bulan sih tanya-tanya job, cuma saya kan masih untuk tidak sat-sat untuk memprosesnya, karena kalau ya kalau niatnya sepenuh hati, takutnya kalau niatnya separuh-separuh, nanti kita udah daftarkan untuk masuk ke PT, ternyata mbaknya mundur kan daripada benjut di belakang ya, kita hold satu bulan ternyata mbaknya masih terkejar. Jadi artinya mbaknya ini sudah niat engsun, sudah mengikuti channel-channel YouTube kita yang susah senang, suka dukanya kerja di Hong Kong itu minimal sudah ada gambaran kayak gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman semuanya yang niat engsun kerja ke Hong Kong, mudah-mudahan diparingi lancar kayak gitu ya. Jadi cuma berharap dolar Hong Kongnya aja. Pokoknya dolar Hong Kong itu jarangnya kecanduan, nyandui, tapi benar-benar harus kuat, kuat nerimo sabar kayak gitu ya. Tapi selain kuat nerimo sabar, tapi kita juga harus tahu sambil membaca tata aturannya kerja di Hong Kong, apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban majikan kayak gitu ya. Jadi biar kita itu tidak diinjak-injak walaupun kita babu sultan ya, walaupun kita babu sultan, tapi kita punya pengetahuan. Jadi Hong Kong itu punya aturan jelas, aturannya kalau teman-teman kena penganiayaan atau teman-teman nggak digaji, nah jatuh tempo biasanya gajian itu kan 7 hari kayak gitu. Jadi kalau sampai lewat dari 7 hari kita nggak dapat gaji juga, ya otomatis kita harus lapor ke lapor, lapornya kita harus punya bukti, buktinya apa, makanya kita harus punya catatan rutin gajian kayak gitu. Jadi bulan ini belum gajian, nah ini aku belum tanda tangan kayak gitu. Jadi biar nanti majikan yang dikomplain sama si pihak labor kayak gitu. Penambahannya darling? Penambahannya? Sampai ketemu di Hong Kong di kesempatan yang jauh lebih baik, di peluang potensi yang lebih baik. Nah, kita bisa ngonten di Hong Kong ya. Tetap semangat dan anggap aja semua majikan jahat. Yang bisa meluluhkan adalah semangat kalian, yang bisa meluluhkan adalah kerja keras kalian, yang bisa meluluhkan adalah inisiatif kalian sendiri. Jadi menaklukkan Hong Kong itu 2 menit. Menaklukkan Hong Kong itu bukan pada siapa-siapa, tapi hanya pada diri sendiri. Sampai sejauh mana teman-teman itu benar-benar punya tujuan. Buktinya saja ribuan, ratusan ribu mereka bertahan di Hong Kong. Bahkan yang sudah pulang pingin balik lagi, 10 tahun pulang pingin balik lagi, pingin balik lagi, enough. Jadi pingin balik lagi 10 tahun, 20 tahun pingin balik lagi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada peluang lain di Indonesia sehingga mereka menginginkan untuk kembali lagi di Hong Kong. Dan sekali lagi, yang dijual di Hong Kong itu adalah kemampuan dasar wanita.
Sote mak te. Beres-beres, bersih-bersih itu kan hal yang dasar. Jadi kalau kalian di Indonesia tidak pernah melakukan itu, jangan harap di sini akan merasa. Ya kan? Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kalian di Indonesia untuk bersih-bersih, nyapu apa, pasti dipastikan. Sudah sangat dipastikan di Hong Kongnya kalian bisa bertahan. Karena ketika bersih-bersih enggak ada yang enggak bisa. Tapi di saat bersih-bersih kalian sudah bisa, tapi mentalnya kalian enggak kuat, bahasa juga enggak oke. Bahasa itu bisa ditutupi. Hampir kalau yang banyak cerita, yang lama-lama, itu kalau ditanya bahasa waktu pertama kali datang ke sini, nanti kita bisa survei. Iya, siapapun pertama kali datang bagaimana, semuanya sama. Enggak ada yang beda. Dan orang Hong Kong pun juga sama. Tradisinya dari dulu sampai sekarang cerewet, licin, medit, perhitungan sudah. Tapi ketika kalian mampu bekerja dan bisa meluluhkan hatinya, jadi rumah, jadi mobil, jadi sawah, ya kan? Ada buktinya banyak. Okay. Rumahnya naik sing ke istana, wis, ya kan? Gak oleh gak duwe duit dintekno garangan ya enek. Jadi ya wis macam-macam. Intine bagi para yang non ex dan lagi belajar, tetap semangat dan hati-hati, jangan terpengaruh dengan iming-iming apapun. Kalau sesuatu wis ibaratnya enek sing iming-imingin nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti kayak gitu, stop dulu. Karena iming-iming itulah yang biasanya menjerumuskan kalian. Iming-iming baik dari temen, temen cowok, temen cewek. Pokoknya iming-iming. Wis apapun yang diiming-imingin jangan merasa kepingin. Temen baik di Hong Kong ada nggak? Besti-besti? Alah, sebaiknya jangan nganggep besti. Pokoknya kalau libur main bareng ya main bareng, tapi nek urusan duit dewe-dewe. Mangan lebih baik urusannya dewe-dewe, tuku dewe-dewe. Makan bareng boleh, tapi bayarnya dewe-dewe. Patungan. Milih dewe-dewe. Kalah dewe-dewe wis ora enek patungan dewe-dewe. Wis mending mangan sik dewe terus ngumpul karo kancane. Nek wis warep. Dadi nek ditawa-tawani sik wis warep mari mangan. Iku lebih aman. Ngene aku, kowe ngerti enggak? Aku gak tau ngejak arek-arek mangan soalnya orang duwe duit sing sering malah aku sing dijak mangan. Ada wes gitu aja par pelita ya gak pelit lah nyenerane duitnya satu so aku ini gak TNG mu ke duitnya ya jelas no kok ini urusannya dewe jarene gak ada duit ngapun sih becak mat ya orang duitnya kan ini kayak usaha kayak bisnis. Oh, pekono. Bisnisnya apa tau kalau boleh tahu? Bisnis kutil. Jual beli kutil. Emang payu kutil? Ya, ini kutil. Kutil. Kutilnya beranak loh, body loh. Hah? Oke, wis. Loh, ada notifikasi mana? Apa mlebu dhuwit? Nek Enji. Iya, aku juga sama, tapi kira ana wong P2P. ternyata notifikasi. Enjoy 2% repeat. No. Aku ribetnya 96 kok pisan. 96? Iya kan. Aku ora ge bayar ping 3 gak enek potongan bayar. Oh iya, aku enggak pernah tak pakai. Salah. Oke. Oke, wes suan sangat untuk teman-teman semuanya, semangat selalu, sehat dan tapi tak jajal nang Singapura kok. Jangan pernah menyerah. Mastercard. Kena ge bayar. Mastercard? Iya, iya. Kena ngejajan yo. Iya, Briani. Enak ya. Di sisi okay. Kok iso loh. Oke. Okay. Oke, okay, darling. Bye-bye.